Serangan balik coba dibangun di sektor sebelah kanan saudara, masih jasa di peringkat bekerja sama dengan nomor punggung 9, masih jasa peringkat berapa? Berbahaya! Sekali lagi, mari kita ikut. YSN Peringgabaya hadapi tribun kami, sementara di persaga siap di tengah lapangan tahan nilai bola sudah digulirkan oleh Bapak Camat-Camat dan Suralaga berhentak. Wasit yang memimpin sempatan sore hari ini adalah saudara Umar yang langsung persaga menghadapi bola pada saat sekarang ini. Sudah dibunyikan persaga selamat menonton. Masih persaga menguasai bola. Umpan kepada tarik, umpan tarik ke belakang kepada Akhyar di sana. Masih jesen nomor punggung 7 saudara-saudara. Saudara Arif. Umpan kepada nomor punggung 12 saudara Al-Madani. Umpasi dapat dihalau oleh kerja. Umpan kepada Ulian. Oh, salah sasaran saudara. Dapat dihalau oleh lalu Akhyar, pemain pertahanan belakang daripada persaga JSN. Oh, serangan balik coba dibangun oleh JSN. Namun apa yang terjadi saudara? Jangan bebas kali ini dilakukan oleh Irwan di sana. Masih persaga. Umpan crossing ke depan di sektor sebelah kiri. Ada Holik di sana. Holik tembakan uji coba kali pertama ini, tetapi tidak cukup keras, dapat dikuasai oleh Heri Apandi dan mengakibatkan bola meninggalkan lap. Dilakukan saudara-saudara nomor punggung 12, tembakan uji coba berbahaya. Oh, saudara-saudara, base komunikasi pertahanan dan mengakibatkan tendangan gawang kali ini saudara. Masih saudara Abu ya, masih tensi permainan, masih rendah saudara, belum memanas. Tendangan crossing ke depan, Buya masih dapat disundul oleh pemain JSN, nomor punggung 16. Maksudnya kepada Aswari, ada Ulian di sana, masih bola dapat di lemparan ke dalam saudara. Heri Apandi, Heri Apandi
ada Roni di sana, ada Suwari, kerjasama yang cukup baik, ada Ulian, dapat dipatahkan, Heri ya Pani, sul saja ke depan, ada Roni di sana, berbahaya, ada Pani, namun tidak, sehingga dibiarkan bola berlalu begitu saja di sektor sebelah kiri, penjagaan dari sana, crossing ke depan kepada Khalik, apa yang terjadi? Tesselu, Usman Opsu, Satria, masih dapat dikuasai oleh JSN, kemelut terjadi di tengah, ada Roni di sana, apa yang terjadi? Bukan oleh Arif, tendangan bebas kali ini, saudara, ada Satria di sana, hampir saja membahayakan pertahanan belakang Tani pada Ulian, posisi ke depan saudara, ada Roni di sana, masih Roni belum di sana, masih Roni sendiri di sana, apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang daripada JSN Pringgabaya dan mengakibatkan kartu kuning diberikan pada salah seorang pemain pada JSN Pringgabaya. Ada diambil alih oleh Roni Adip, penjagaan ketat para petis dilakukan oleh Roni, tembakan yang mendatar lakukan, namun apa yang terjadi? Manu, lagi-lagi Manu kerjasama cukup baik, apa yang terjadi? Pelanggaran tackling yang cukup keras dilakukan. Persaga kita nanti ke belakang daripada Persaga sudah dilakukan, sorry ke depan, berbahaya gol! Mengubah kedudukan di kesempatan sore hari ini, pukulan bagi JSN Pringgabaya 1-0. Baik, kembali lagi mata tertuju saudara, di mana JSN kedudukan di papan skor menjadi 1-0. Lagi-lagi serangan dilakukan oleh Satria di sektor sebelah kanan saudara, kita nantikan saja, sudah dilakukan oleh Satria, berbahaya saudara, di Satria berbahaya, dapat dihalau lagi-lagi si JSN, masih Persaga, masih Ulian di sana, langsung area pada crossing ke depan, masihnya ke sektor sebelah kanan, ada Roni di sana, tidak dapat mengantisipasi pergerakan bola, masih dapat dikuasai oleh JSN, serangan balik coba dibangun di sektor sebelah kanan saudara, masih JSN peringkat bekerja sama dengan nomor punggung 9, masih JSN peringkat berbahaya saudara-saudara, lejeng di sektor sebelah kiri, dan sepak pojok kali ini yang bertepak pojok, oh kayaknya Awaludin saudara, Awaludin sudah lakukan cross ke depan, Awaludin berbahaya saudara-saudara, terlepas dari pengawas kepada Arif tidak dapat menguasai pergerakan bola, Arif lemparan ke dalam, Agus Persaga, apa terjadi? Agus asik pada Holik, maksudnya masih dikuasai, apa terjadi? Oh, peluit panjang sudah dibunyikan sudah di babak yang pertama ini, berarti sudah usai dengan kedudukan 1-0 untuk keunggulan daripada JSN Pringga. Dua pemain dari Persaga dapat mengubah strategi yang akan diterapkan oleh manajer Suralaga saudara Miyadi, saudara masih Suwari sendiri, dia saudara Suwari masih sendiri nomor punggung 15 Suwari, wow, JSN Pringgabaya nomor punggung 8 ditarik keluar, apa terjadi? Mas
Mano. Mano, Mano dah berbesar bola. Masih Mano. Mano inilah pertahanan belakang Mano. Oh, apa yang terjadi saudara-saudara? Mano Luen daripada Persaga Al-Madani terpatahkan oleh Persaga nomor baik di sektor sebelah kanan masuk kami. Serangan balik coba dibangun oleh Persaga nomor punggung 15 saudara. Apakah mampu menggolkan bola? Berbahaya. Rossi keluar dari kandangnya saudara. Lakukan oleh Rossi. Seandainya nomor punggung 13 saja saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi. Masih bola dikuasai Persaga nomor punggung 3. Masih nomor punggung 3 saudara. Masih Persaga musim bola dibayang-bayangi oleh Mano. Mano Gejora Mas Pagi akan berhadapan dengan Merpati FC. Bintang Gejora Mas Pagi Kirby akan berhadapan dengan Merpati FC. Jangan anda lupakan, jangan anda lupakan Bintang Gejora Mas Pagi. Kita nantikan saja besok. Alapan serangan balik coba dilakukan oleh Saves. Penyelamatan dan sepak pojok kali ini saudara-saudara dilakukan oleh masih Al Arif masuk kami. Ada Waludin. Sangat santai sekali ya Waludin. Tembakan yang tidak begitu keras. Nah, hingga dapat dikuasai oleh penjaga gawang Persaga. Nabil di sana, serangan balik coba dibangun di sektor sebelah kanan saudara. Masih umpan lag, apa yang terjadi? Panitia gantikan pemain yang lain. Maka diperiksa Bebas Suari. Sudah dilakukan Suari. Tapi saja penyelamatan dilakukan saudara oleh Rossi. Apa yang terjadi? Ruan Aziz, masih Ruan Aziz ke depan dia. Ada Saiful Zadat. Dapat dipatahkan serangan yang dilakukan oleh Saiful Muzadat. Rossi dengan sigap informasi wasit oleh si kecil mungil nomor punggung 15. Masih Jason Prigabaya. Pada Satria Mas kami. Oh, dapat mengecohkan salah satu pemain yang Persaga. Crossing kepada Al-Madani nomor punggung 4 masuk kami Haryandi. Masih Mano umpan kepada Aldi. 1-0. Serangan balik jaman bola ada Waludin sana. Penyamatan dilakukan sangat berbahaya. Lagi-lagi ada Mano di sana. Masih Mano. Masih Mano dibayang-bayang oleh dua pemain dari Persaga. Rismawan, ada Suari. Apa dikuasai oleh Jason Prigabaya. Masih Jason. Masih Rosit di sana. Rosit sendiri dia. Oh, buang saja lagi. Lagi menghasilkan lempar dan nomor punggung 13 Persaga masih menguasai bola. Crossing ke depan maksudnya. Umpan kepada Suari. Masih ada Rismawan di sana. Kerja semangat Suari. Rismawan lagi-lagi. Umpan dari belakang api terjadi. Sudah-sudah ditarik keluar. Digantikan oleh Awaludin ternyata saudara-saudara. Iqbal dipasangkan di menit yang terakhir ini saudara. Oh, tembakan sudah dilakukan. Masih terarah. Umpan maksudnya kepada Haryandi. Masih Haryandi. Masih Haryandi. Kepada Sapes Haryandi. Masih Haryandi di sana saudara-saudara nomor punggung 4 saudara Sapes Haryandi. Masih Haryandi sendiri dia di bayang malia kapten 11 yang lalu ayar Haryandi masih dapat mengecohkan. Oh, terjadi dihalau saja oleh pertahanan belakang. Masih Rosit. Rosit kepada Satria Kayu di sana saudara-saudara. Lalu jadi ke depan tembakan Al-Madani cukup keras namun masih terarah. Penjaga gawang Persaga ayar maksudnya pada nomor punggung 12. Apa yang terjadi? Ada Saiful Mujaddad di sana. Oh, pelanggaran terjadi. Informasi wasit. Nomor punggung 9 ditarik keluar. Aswari, Suari mas kami. Kat Aziz, masih Aziz nomor punggung 13, 15. Jason Pringgabaya. Iqbal
Pada Iqbal. Peluit panjang sudah dibunyikan saudara-saudara. Bertanda di babak yang kedua sudah usai antara Persaga FC berhadapan dengan JSN Pringgabaya dimenangkan.